pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik, kita udah siap. Tunggu, siap. Udah siap, guys. Oke. Oke. Sampurasun. Rampai. Aduh, punten saya telat sedikit. Iya, eta mah biasa jam karek. Bunda, hari ini Bunda Melo sebagai ketua umum CBN ini agendanya kemana hari ini? Kita akan datang ke rumah tiga orang pelukis wanita. Tiga pelukis wanita? Tiga pelukis wanita. Yang satu sebetulnya bukan pelukis, tapi dia suaminya yang melukis. Tapi kebetulan suaminya sudah meninggal. Dan akhirnya melanjutkannya? Melanjutkan. Siapa aja Bunda? Pertama, Ibu Nur Aini. Ibu Hajah Nur Aini. Ya, betul, rumahnya di belakang Immanuel. Yang kedua? Yang kedua adalah seorang kolase. Oh, pelukis kolase. Kolase, iya. Dia namanya Ibu Nunu. Ibu Nunu. Nunu. Yang ketiga? Yang ketiga, Bapak Profesor Anas. Anas. Hei, pemirsa, hari ini kita akan mendatangi ke rumah-rumah para pelukis legendaris Indonesia. Bunda, kenapa harus ke rumah pelukis? Kaitannya dengan program CBN? Ya, karena kita budaya Nusantara. Ingat, jadi kita akan melukis Nusantara. Wah, melukis Nusantara. Iya. Ini lukisan juga, Pon. Apa ya, Mas Tony? Ini apa, Pak Tony? Punten, ini apa? Kesini. Oh, jatuh, Pak. Saya pakai lah. Sini lagi Pak, biasa sama saja dipakainya. Ya, sama wakili Bapak lah udah. Ini bukan lukisan ini Maya. Bukan. Oh, ini ya, bukan. Ini logo ya, ya, itu ya. Satu gambar tapi bukan hasil melukis. Saya itu adalah logo kita. Sekarang ini. Aku jadi lihat ini, Bu. Matanya. Pinjam-pinjam. Jadi ini adalah logo CBN, ada Sagi Dayasa, itu apanya Bun? Sagi Dayasa itu adalah tagline kita. Tagline-nya, motonya. Kita bekerja, kita harus santun. Santun, saatnya, Gi. Gembira. Gembira, I. Indah, Da. Damai. Berkarya bersama. Oke. Okay. Pemirsa YouTube, hari ini bersama CBN, kita akan mengunjungi para pelukis tersebut. Tentunya dengan satu visi dan misi, CBN tugasnya adalah melukis Nusantara. Bun, ayo atuh Bun. Ayo mari ya. Kita mungkin waktunya sudah terlambat. Sudah ya. Ditunggu. Ya. Oke pemirsa, kita akan ke rumah pelukis yang pertama, Ibu Hajah Nuraini. Bunda, tadi disebutkan bahwa CBN untuk mengawali tahun 2021 programnya yang akan dilaksanakan adalah melukis Nusantara. Itu penjabarannya pengejawantahannya bagaimana Bunda memaknainya? Terima kasih pertanyaannya. Ya, Kang, saya terangin ya. Ya. Pernah dengar kan Bhinneka Tunggal Ika? Oh iya, itu. Apa itu? Berbeda-beda tapi satu jua dari bukunya kitab karangan Suta Soma, Bun. Oke. Iya, empuk. Ya, jadi maksudnya apa itu coba? Di dalam perbedaan kita tetap bersatu. Iya, oke. Okay. Tapi lebih jelasnya bagaimana, Bun? Jadi lebih jelasnya bangsa kita ini terdiri dari banyak suku. Oh iya, ada saya suku Sunda. Itu ada Pak Tony suku Jawa. Iya, yang lain yang selalu di luar Pulau Jawa banyak lagi, ada Batak, ada Papua, ya, ada Makassar, ada Bugis. Nah, jadi kita terdiri dari sekian banyak suku. Tetapi sudah berjanji bahwa kita adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi dalam hal melukis itu tadi, melukis Nusantara itu tadi adalah mempersatukan. Untuk mempersatukan itu kan harus ada penyamaannya, persepsi, mindset, visi misi. Kita berbeda suku, banyak suku, berbeda agama, banyak agama, yang satu suku agamanya juga macam-macam. Betul. Nah, itu kemudian kita harus mempunyai toleransi yang tinggi untuk menyatukan ini semua. Jadi perekatnya itu adalah toleransi. Saling menghargai, saling mencintai. Sudah agama itu masing-masing saja, tapi kita adalah bangsa Indonesia yang tinggal di Nusantara adalah satu
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wow, luar biasa, Bun. Terima kasih penjelasannya, Bun. Cukup jelas ya. Sangat clear. Tolong clear. Dihafalkan. Dan akan dipraktekkan, Bun. Siap. Tapi saya tetap minta bimbingan dari Bunda Melo selaku Ketua CBN, Ketua Umum. Ya betul ya, Taser. Pak Tony ya. Ketua Umum CBN yang selalu menjaga NKRI ini. Cinta Budaya Nusantara. Cinta Budaya Nusantara sebagai wadah atau kendaraannya untuk selalu merekatkan anak bangsa ya, Bun. Ya. Wow, luar biasa. Ya. Terima kasih, Bunda. Saya udah nggak sabar pengen ketemu para seniman lukis ya, itu. Okay. Sabar sebentar nanti coba ya. Iya ya. Ah, ini udah dekat, Bun. Kita akan segera sampai ke rumahnya Ibu Haja Nuraini Gunawan. Ya. Indra Gunawan. Hendra Gunawan. Hendra Gunawan, seorang pelukis angkatan Apandi di zamannya. Hore, ya. Pemirsa, kita sudah sampai ke rumahnya Ibu Haja Nuraini ya. Sama halo, Bunda yes. Halo. Ayo, Taisa. Ayo. Halo, selamat pagi. Iya. Selamat pagi. Iya. Iya, ayo ke sana yuk. Iya. Selamat pagi, Kak. Apa kabar? Ya. Pemirsa, ini rumahnya Bu Haja Nuraini. Yuk ke sini, sudah sini. Bu Haja, kita boleh dihela. Patoni ke sini. Iya. Iya. Patoni. Terima kasih Ibu Haja sudah menerima tim CBN bersama Ibu Ketua Umumnya yang tetap solid dan konsisten melukis Nusantara ini. Alhamdulillah. Bu Haja, untuk introduction nih, pengantar, Bu Haja melukis sejak tahun berapa? Tahun 68. 68 dan saya belum lahir. Seperti apa lukisannya? Masuk aja ke galerinya. Prung, ah. Apa aja material dasarnya yang dipakai untuk melukis? Pertama kali kanvas ya, kanvas dari kain. Ya. Oh ini kanvas teh, medianya. Medianya ini. Kanvas. Tempat untuk mencoret-coret. Lalu kita pakai cat minyak. Cat minyak. Bukan cat air. Cat minyak. Saya malah nggak bisa pakai cat air. Oh gitu. Beda ya. Ya. Saya kenapa memilih cat minyak? Belajarnya aja. Pertama kali saya belajar cat minyak dan guru saya nggak usah. Ini aja, nggak usah pakai cat air. Guru saya tidak mengizinkan saya melukis dengan cat air. Okay. Dalam hal ini gurunya siapa? Guru saya Hendra Gunawan. Hai, suaminya. Suami saya airnya. Aliran. Aliran saya punya. Kan macam-macam ya aliran melukis itu. Kan saya melukis orang itu tidak seperti orang ya. Jadi melukis orang itu tidak seperti monyet gitu. Jadi orang sih orang, tapi nggak persis kalau melukis seorang gitu. Jadi nggak seperti melukis foto gitu. Tidak ya. Proporsional. Jadi asal aja gitu, asal aja itu bahwa ini teh orang. Ya. Oh, ini teh kucing. Nah, itu aliran apa namanya? Ya, lebih kalau, ke ekspresionis. Ya, ekspresionis sih. Ya, jadi bukan kan ada yang surrealisme, ekspresionisme, impresionisme, abstrak. Nah, saya mungkin gaya saya itu ekspresionisme dan abstrak katanya. Bunda Melo, katanya punya galeri, pengen lihat nih. Oh iya, aduh. Ya boleh ya, kita ke mana orang di atas. Oh ke atas, lantai tiga. Oh, pemirsa, kita akan melihat ke galerinya Bu Haja Nuraini. Begitu banyak lukisan yang telah menjadikan karya besarnya. Siapa saja peminatnya, yuk kita kupas tuntas di galerinya, lantai tiga. Oh, Bunda Melo, ayo sini. Ini galerinya, tuh. Studio gelar bumi. Wah, Pak Mirtu, kita sudah sampai di lantai 3 di studio atau galerinya Bunda Haja Nuraini Hendra Gunawan. Penasaran? Yuk kita ke dalam. Iya. Yuk, mari. Terima kasih. Itu yang punya galeri duluan, mana? Sami. Hai pemirsa, kita sudah berada di studio Gelar Bumi, galeri lukisnya Bunda Haja Nuraini Hendra Gunawan. Yuk langsung saja kita akan mengupas tuntas di sini, di mana tempat ini adalah rumah inspirasi, rumah motivasi juga edukasi. Yuk langsung kita ketemu dengan Bunda Melo dan Bu Haja Nuraini, juga ada Teteh Erni Herawati ya, tim kreatif sekaligus manajer
kontak person untuk melayani bagi mereka yang ingin memiliki ya. Lukisan-lukisan terbaik karya Bunda Haja Nuraini ya. Silakan Bunda Melok. Mangga Bunda Melok. Terima kasih Kang Gacli. Sami-sami Bunda Melok. Selamat siang. Cik Nur Aini, selamat Hendra siang. Gunawan, selamat sahabatku. Juga. Selamat siang juga. Ya, kasih. Yes, jadi kita ingin tahu Bu, saya pernah dengar-dengar ada istilah yang disebut dengan 5 pelukis besar. Ah. Bisa tolong diceritakan dan 5 itu siapa saja? Ya. Apakah Pak Hendra ada di dalamnya? 5 pelukis besar itu didirikan kumpulnya tahun 1935. Wow. 1935. Lama saya sekali belum lahir, saya belum lahir. Ibunya Kang Gacelik ya belum lahir. Belum. Yang 5 pelukis itu ya jadi siapa kumpul saja? Yang, siapa saja yang itu? Kumpul yang 5 pelukis besar itu pertama ya. Paling sepuh Pak Afandi. Afandi. Pak Afandi wow. Yang dari Jogja. Ya. Lalu kedua Pak Wahdi Sumanta. Wah, orang Sunda. Orang Sunda. Orang Sunda. Pak Wahdi Sumanta. Yang ketiganya Pak Sudarso, yang dari Jogja. Jogja. Oh, temannya Pak Afandi. Ya, Pak Afandi. Yang keempatnya Barli. Kekasih saya. Oh, Kang Hendra. Iya, Hendra Gunawan. Oh, gitu. Lalu yang kelima? Yang kelima Dr. Andes Barli. Dr. Andes Barli. Oh, bungsu. Si bungsu. Oh, paling muda paling pada muda. Saat itu. Paling muda. Wow. Jadi ini seperti Pandawa 5 gitu ya. Betul sekali. Ah, bisa. Gitu. Nah, itu. Jadi mendirikan seni lukis ya pelukis 5 itu untuk 5 pelukis, 5 pelukis besar. Besar disebut akhirnya, besar itu apa besar itu kenapa akhirnya jadi 5 pelukis besar, besar sekarang waktu itu kan 5 pelukis saja untuk membentuk apa ya mendirikan ASRI Akademi Seni Rupa Indonesia. Akademi Seni Rupa Indonesia itu adanya kan di Jogja juga. Ya, didirikannya tahun 50 kan itu. Oke, oke. Jadi mereka mempersiapkannya kurang lebih 15 tahun ya. Cukup lama. Untuk juga mendidik para pemuda Indonesia di seni rupa. Jadi seni rupa itu pada saat itu dijadikan media perjuangan juga ya. Karena sambil itu, sambil melukis, sambil bawa senjata kan. Nah. Beliau-beliau itu gitu. Anu juga veteran-veteran perang juga beliau itu ya. Iya. Gitu. Oh, hebat ya. Hebat luar sekali. Biasa. Luar biasa ya. Besar itu besar tuh kenapa yang besar? Besar itu karena besar itu mungkin karena penghargaan dari semua aja. Betul. Oh, beliau itu memang senior. Betul. Lalu produk-produknya karyanya besar. Lalu diminati oleh semua orang banyak. Gitu. Oke. Okay. Lalu sedangkan mungkin punten tapi di antara 5 itu mungkin Hendra Gunawan yang masterpiece-nya. Masterpiece-nya. Wow. Waduh. Di Indonesia. Jadi kita sangat beruntung berkenalan dengan Hendra Gunawan. The legend. Iya, the legend. Okay. Bunda Haja Nuraini, ketika mencermati dan melihat hasil karya Bunda Haja Nuraini ini menjadi objeknya adalah kebanyakan perempuan ya. Sepertinya mereka tidak memakai alas kaki, sepatu ataupun sendal. Mungkin ada alasan di balik hasil karya Bunda ini. Inspirasinya seperti apa? Oh, gitu ya. Iya. Saya ngambil perempuan. Iya. Kalau menurut istilah Bung Karno, perempuan itu kan soko guru revolusi. Soko guru revolusi. Ya. Jadi saya banyak melukis perempuan. Lalu Hendra Gunawan juga sangat menghargai perempuan, terutama saya. Pastilah. Masa tetangganya. Nah itu. Lalu saya jadi tersipu-sipu nih. Bunda Melo GR. Oh, GR. Jadi menyesal tidak kenal. Apalagi ya? Alas kaki. Oh, alas kaki. Nyeker, nyeker. Ya, karena kerja keras itu. Karena kerja kan ada orang kampung kan, kerja keras. Perempuan itu kerja keras. Jangan simbolisasi dikira. Dari siap bekerja keras. Ya, kerja keras. Perempuan jadi nyeker. Itu, perempuan tangguh ya. Perempuan aduh, gula, saya simpen gula ininya, gula, saya mau kerja keras. Ya, terus gimana? Nah itu, tapi ada istilah juga Bu. Perempuan itu disebut dengan ibu bangsa. Ibu bangsa. Betul. Bayangkan, termasuk ibu bangsa loh. Ibu bangsa, soko guru revolusi. Soko guru coba. Jadi gelar-gelarnya tuh begitu hebat. Ibu-ibu tangguh juga. Ibu-ibu tangguh. Ibu-ibu tangguh, seorang ibu itu harus pandai. Dan satu lagi Bunda Haja Nuraini. Ini semuanya lukisan itu menampilkan kecerahan ya. Pilihan-pilihan warna. Warnanya. Yang
dicurahkan ke media kanvas ini sangat cerah. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan? Mungkin saya senang aja ya. Dengan sendirinya mengalir aja. Saya senangnya warna-warna gitu. Ternyata itu mempengaruhi pada lukisannya Hendra Gunawan. Semula Hendra Gunawan lukisannya kan warnanya agak kurang cerah, jadi setelah menikah dengan setelah melihat lukisan saya Ibu Nuraini, ini dia menjadi terinspirasi. Disitulah kenapa seorang Kang Hendra Gunawan dalam lukisannya terinspirasi oleh lukisan karya Bu Hendra Nuraini. Suami saya tuh Hendra Gunawan pernah cerita gini, nanti jadi bukan aku yang meniru lukis warna dari kau gitu. Jadi yang lain tuh kebanyakan yang menilainya bahwa kaulah yang mengikuti aku. Padahal sebaliknya bahwa akulah yang berguru warna kepadamu. Jadi kata Kang Hendra itulah yang berguru warna kepada saya. Tapi halayak lah sekarang halayak kan dikira saya yang meniru lukisan Kang, warna Hendra Gunawan. Jadi terbalik itu. Nanti bisa dilihat dari tahun lukisan ya, Bu ya. Iya gitu. Setelah kenal Ibu jadi tahun lukisannya sebagai. Jadi setelah bertemu saya, warna-warna Hendra Gunawan itu gitu berubah. Karena saya kira pemilihan warna dengan tidak direncanakan itu mencerminkan siapa kita. Saya kira begitu ya. Oh, kalau warnanya ini orang yang selalu ceria, orang yang selalu gembira gitu. Optimis. Ya. Saya kira begitu. Betul. Pas. Iya. Jadi cocok Kang Gaclik dengan programnya CBN tadi bahwa kita akan melukis Nusantara. Alhamdulillah. Dengan warna-warni yang cerah dan jadi siap bekerja. Sesuai dengan rencana dan permintaan Presiden kita Pak Jokowi. Kerja. Wow, asik. Kok bisa nyambung ya? Iya, itulah CBN. Iya, saya terpikat dengan CBN. Iya, luar biasa. Terima kasih. Satu lagi Bunda Haja Nuraini ini, lukisannya juga kebanyakan ya wanitanya itu memakai kebaya. Ada apa di balik kebaya? Pas suami saya memang senang saya berkebaya. Suami saya senangnya saya berkain dan berkebaya. Selain itu, dari melestarikan dan mewariskan budaya untuk kita berkebaya, selalu mencintai. Ya. Sama lagi dengan CBN. Kan kita akan mengkebayakan seluruh Bandung, Jawa Barat, Indonesia, bahkan seluruh dunia. Sedang proses ya ke UNESCO ya. Kenapa kebaya itu selain itu? Ada hal yang lain, filosofi dari kebaya? Selain karena Pak Hendra, sang suami tercinta, menyukai berkebaya. Saya kira kan bukan hanya itu pengaruhnya. Kenapa Bu Nuraini ini menggambar itu selalu berkebaya. Ya, karena Indonesia kan semuanya pakai kebaya dulu ya. Orang-orang tua dulu. Sekarang akan dikebayakan lagi. Jadi saya melihatnya sepuh-sepuh dulu ya. Iya. Pakai kebaya. Jadi saya pakai kebaya aja. Dalam lukisan saya nggak pakai sendirinya ya. Ini nggak ada. Karena saya pikiran saya ada di Indonesia ini selalu berkebaya. Ya betul sekali. Tapi sementara ini sekarang ya jarang yang berkebaya kan. Adanya cuma di lukisan. Ya makanya kita lestarikan aja, kita gali aja itu kebaya. Terima kasih dan mudah-mudahan ini banyak yang membeli yang khususnya dari luar negeri. Ingin supaya ini mendunia, kebayanya juga mendunia. Oh ya, saya kan pernah pameran di itu. Di Emirat Arab. Ya di Emirat Arab. UAE ya. Dubai. Unit Emirat Arab. Unit Emirat Arab. Itu ya. Tahun berapa itu Bunda Haja? Tahun 2011 apa? Lupa namanya. Sudah lama. Ternyata ini katanya seksi menurut orang sana. Dengan jadi, kebaya itu seksi. Melihat ini teh malu katanya. Terlalu seksi kan di sana. Berarti. Gamis. Berarti. Gitu. Berarti tergoda. Iya. Gitu. Ini sangat seksi semua gitu. Iya memang. Ada fotonya juga ada ya. Ada ya. Yang waktu itu kita dibukanya oleh Dubes Indonesia. Iya, di Dubai. Di sana. Jenderal Yusuf Bafadal ya. Di sana Dubes RI dengan ibu. Luar biasa. Kita dibukanya oleh
beliau. Gitu. Aduh, baik sekali itu. Dan pameran di Dubai itu kemudian juga semakin mentahbiskan hasil karya Bunda Hajah Nur ini diakui secara global. Alhamdulillah. Iya. Akhirnya saya kasih aja. Saya sumbangkan satu ya untuk itu. Dia ketawa-ketawa aja. dia sambil menggoda eta pasti ya. gitu. Kicep-kicep gitu ta. Nah, itu. Oke. Jadi silakan Bunda Mela ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah cukup, mungkin tanya aja terakhir mungkin selama ini kan tentunya peminat-peminatnya banyak nih yang ingin memiliki, mengkoleksi untuk mengisi tembok mereka di rumah, gitu. Kalau barangkali ada yang berminat, itu bagaimana? Barangkali urusannya bisa dengan anak saya. Oh, anak, namanya Tessa Namina. Ini putri dari mohon putri dari Pak Bu Nur dengan Pak Hendra Gunawan, istri dari anak saya. Oh, istri menantu. Dari anak minantu. Ya, minantunya Sami Mawon atau iya, minantu jadi juga anak, ya. Istri dari anak saya jadi anak saya juga. Jadi tentunya dari pengalaman kan banyak tuh kolektor-kolektor yang berminat memiliki. Itu yang sudah pernah memiliki lukisan-lukisan ibu, itu siapa-siapa saja? Dari kalangan mana saja? Dari kalangan mana saja? Apakah apa awam atau orang-orang tertentu? Soalnya orang yang mengkoleksi lukisan tuh orang-orang tertentu ya, yang mempunyai selera tinggi, yang mengerti tentang lukisan. Selama ini kolektor ibu kebanyakan pengusaha ya Bu ya. Pengusaha. Bankir ya. Juga. Bankir, ya. Itu di Indonesia bahkan luar negeri ya? Indonesia luar negeri ada. Kayak bankir, pengusaha, kemudian? Pejabat. Menteri. Artis juga ada. Artis. Ya. Yang saya tahu tuh di Facebook tuh yang pernah kesini dan sengaja itu yang pesan beberapa kali adalah Roy Martin. Yang sekarang rumahnya kebanjiran dan mau pesen lagi karena lukisannya terendam. Ya. Untung pakai kebaya. Iya. Gak lama lagi nanti datang lagi ya Bu ya. Roy Martinnya. Aduh, iya. Wah saya boleh dong ikut ketemu, meminta tanda tangan. Saya sengaja mau undang CBN. Iya terima kasih. Ya. Karena saya dulu nonton filmnya dia. Ya. Ini kasep. Wih, kasep. Ayo lagi kasep kan. Waduh. Jigana makin kasep makin tua. Kenapa tidak coba melukis seorang Roy Martin? Belum. Nanti karena coba. Beliau kan tidak melukis figur apa orang ya. Melukis. Lebih banyak ke simbolisasi dan filosofi. Oke. Sebenarnya kalau bicara soal filosofi yang mau diangkat lewat tematik dari lukisannya Bunda Hajah Nuraini, ini apa pesan moralnya untuk anak bangsa ini? Apa ya? Pokoknya terus kita berkarya. Terus berkarya. Berkarya. Apalagi gembira. Semangat. Jangan kalah sama corona. Orang sepuh. Oh, orang sepuh maksudnya nanti corona. Ini Bunda aja. Tidak ada kata-kata sepuh. Iya. Cuman umurnya banyak. Iya. Umurnya banyak. Iya, apalagi generasi muda kan ya. Iya. Harus lebih bersemangat. Iya. Ini Bunda Hajah Nuraini, ini kan zaman pagebug ya, pandemi corona. Apa yang dilakukan untuk tetap berkreasi di zaman ini oleh seorang pelukis besar? Apakah menjadi penghalang corona itu untuk berkreasi? Malah berterima kasih sama corona ya. Loh, kan gini, corona itu koreda segala-galana. Oh tidak. Ternyata obatnya adalah COVID. Kok koreh, pidu itu. Iya, itu. Berarti sekarang COVID. COVID. Jangan salah. Kita ikut mendoakan CBN supaya... laku keras. Apa yang dilakukan Cek Sunda matarekahnya seperti apa yang dilakukan oleh seorang pelukis besar Hajah Nuraini? Ada yang memanfaatkan corona ya Bu ya? Ya. Jadi beli lukisannya harga corona. Oh, jadi dimurahin. Dimurahin. Padahal mereka tahu gitu kan kalau corona pasti ibunya lagi butuh uang nih. Gitu. jangan pembeli nih. Iya. Ditawar murah ya, rendah ya. Kalau rendah ya nggak mau juga lah iya karena kan kita mesti beli suplemen suplemen teh mahal Bu Jadi yang dilakukan oleh Bunda Hajah Nuraini apa tetap aktif ya melukis. Kita melukis aja jadi dengan adanya corona tuh malah saya kan banyak di dalam badan di rumah jadi kita ya
bekerja lah, kerja terus, saya beres-beres lukis. Jadi saya tidak ada kegiatan. Saya sempurnakan lagi terus melukis kerja. Alhamdulillah banyak saya menghasilkan lukisan selama ini, selama pandemi. Waktu sebelum corona, saya kan banyak main dengan CBE. Jadi malu itu. Jangan bilang main, kita bekerja. Bekerja juga. Ya, rekan saya juga banyak. Kita bekerja. Kita kan bekerja memperkenalkan kebaya, bukan main. Iya. Main mah ibu Panten. Alasannya kan CBN. Nah ini CBN-nya, kapan mau melukis ini? Untuk di CBN di pasar? Ditaruh aja bikin lukisan itu. Nah. Pakai nuki itu di situ. Oh, iya, bisa, ya. Biasa. Oh iya. Bisa ya. Dilukis ini kan bisa ya. Bisa. Lalu ada gambar bumelonya pakai kebaya di sini. Sip. Pasti bisa. Kiri kanan dengan Roy Martin dong, sini belok sini Roy Martin. Itu sesungguhnya yang bertiga itu. Ya. Itu mode CBN yang sebelah sana, iya. Yang Ibu sini Iis. Ibu ya Ibu Iis sebelah sana, Bu Ise yang sebelah sana, yang tengah itu Ibu Ece, yang terakhir itu yang mungil Pak Toni. Itu Ibu Melok. Bu Melok. Cuma warnanya Pak Toni di kebaya. Cuma wajahnya memang enggak persis. Gitu. Iya. Itu saya memang begitu, itu. Memang beliau ciri khasnya. Itu mirip saya kok ya. Iya memang mirip yang sebelah sana mungil. Saya ambil cerahnya itu dari foto. Ya itu bagus. Ya cerah. Oke, harapan ke depan sebagai seorang pelukis dan bagaimana animo masyarakat saat ini terhadap seni lukis? Ya supaya rajinlah gitu. Rajin. Ya para pelukis. Jadi jangan epesmer ya kalau bahasa epesmer. Sunda ya. Jangan apa? Tekaopan gitu. Ya kumeok, terus aja. Kumeok memang dipacok. Terus aja bekerja. Tetap bekerja. Gitu. Bekerja di bidangnya masing-masing tentunya ya. Jadi serius, fokus. Kalau saya kan sambil memanfaatkan waktu. Sisa umur kita udah. Beliau itu memanfaatkan waktu tapi keluar harga. Kalau kita kan memanfaatkan waktu malah mengeluarkan harga. Nah, gitu. Oke, mungkin kembali ke CRN tadi setelah kita diberitahu kalau siapa-siapa peminat yang suka mengkoleksi lukisan ibu. Nah, mungkin sekarang para pemirsa, pemirtup sealam dunia nih. Sealam se-Indonesia bahkan di luar negeri. Ada yang berminat lagi, bagaimana kalau ada yang berminat? Boleh hubungi saya, sebutkan nomornya ya. Sebutkan aja. 0812-20-21-21-55. Okay. Dengan Erni, boleh. Okay. Erni siapa? Erni Herawati. Ya. Ibu Erni Herawati, silahkan dihubungi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu pemirtup. Dengan nomor HP 08-12-20-21-21-55. Yang sudah kemarin menghubungi Teh Erni barangkali masih ingat. Selama corona, selama covid ada juga. Banyak juga. Iya. Kemarin ada yang datang. Ya. Ada juga yang datang kemarin. Baru kemarin sore. Oh, pengusaha juga. Ya, pengusaha. Berarti uangnya sudah ditransfer ya, Bu? Loh. Ya. Rek nambut. Masih penawaran, belum. Masih penawaran. Belum. Dari semua lukisan ini yang di ruangan ini, mana yang Bu Haja Nuraini lebih apa namanya? Susah melukisnya atau ada tantangan dan perlu waktu lama gitu untuk menyelesaikannya? Mungkin ada di sini? Ada. Yang mana? Yang ini. Loh, yang ini. Mungkin ada alasan khusus kenapa ini susah di tahun 2009 April? Saya ingin menjauh dari Hendra warna. Itu apa? Corak. Oh. Gitu. Ya seperti ini gitu. Ini juga. Yang ini juga. Ya. Alah. Oh, ini udah pakai masker? Ya, sebelum ada corona. Sebelum corona kita udah pakai masker. Itu kan menceritakan ini. Oh iya. Heh, pemirtup ini intuisi seorang pelukis loh. Jadi apakah apapun pekerjaannya, profesinya, apalagi seorang pelukis itu punya intuisi bisa membaca memprediksi masa depan. Ini April 2019. Punya siapa? Dan lukisannya sudah memakai masker. Ada pesan dalam lukisan karya Bunda Hajah Nuraini Hendra Gunawan. Luar biasa ini.
Aduh Bunda terima kasih. Coba kalau orang Indonesia ngelihat ini, siap-siap dengan masker ini. Ketika itu apa yang dibayangkan oleh seorang Bunda aja ketika menggambar? Lagi melukis orang bukan orang Indonesia, saya kira mana ini? Ya, orang India atau orang apa? Itu saya itu yang digambar. Objeknya adalah saya. Jadi apa tuh? Self-portrait dan sudah siap dengan masker. Oke, baik kita akan simpulkan apa yang menjadi materi kita hari ini, bagaimana melukis Nusantara berkaca dari karya-karya lukisan Bunda Hajah Nuraini. Silahkan disimpulkan oleh Bunda Hajah Nuraini sendiri sebagai pesan atau closing statement buat pemirtub, khususnya para kolektor dan pecinta seni lukis Indonesia. Silahkan ke yang ini. Iya. Kita berusaha aja untuk bekerja dalam seni atau masing-masing punya keaktifan ya. Punya keaktifan, apalagi generasi muda. Jangan pesimis. Kita harus optimis menghadapi situasi. Apalagi sekarang lagi pandemi, kita berusaha terus supaya sehat. Tapi tetap bekerja untuk masa depan. Ya, tetap berproduksi. Tetap berproduksi sehingga kita bisa mencapai Indonesia maju. Amin. Tepuk tangan dulu, Leda. Terima kasih. Pak Tony, Teh Ise, kesini. Kita mau pamitan dulu ke pemirsa di sini dari Bunda Hajah. Ayo, Hanya, bareng. Sini, cepat. Masuk. Ayo. Sini. Boy, dah. Iya. Kita pamitan dulu ke pemirtubnya. Sini. Teh Ise, mangga. Mangga, merapat. Sini. Oke, pemirtub, kita sekarang sedang di studio Galeri Gelar Bumi. Dan Kang Dadang adalah anak semata wayang dari Bunda Hajah. Mungkin ada hal yang mau disampaikan terkait dengan perjuangan seorang Bunda Hajah Nuraini Hendra Gunawan. Silakan Kang Dadan, balik dia. Sulit untuk dibayangkan perjuangan ibu saya itu, ya sebagai apa ya, bagi saya itu Wonder Woman lah. Wonder Woman, wanita perkasa. Ya, hebat sekali lah. Bionic Woman. Cuma susah pokoknya. Pernah hebat lah, yang ter ya. Ya saya nggak. Tidak bisa diungkapkan. Tidak diungkapkan. Kang Dadang, sejauh ini apa yang menjadi inspirasi buat Kang Dadang dari seorang Bunda Hajah Nuraini? Perjuangan hidupnya. Ya. Perjuangan hidupnya, ibu saya dari dulu sampai sekarang bisa menghidupi bukan hanya saya, tapi adik-adik ibu juga. Keluarga besar ibu juga yang sama ibu dibiayai dari kecil kerja keras kita, kerja kerasnya itu luar ibu biasa. Saya yang hebat. Itu ibu saya, jadi saya juga tidak mau kalah. Iya harus. saya juga mesti semangatnya mungkin saya tiru, semangat untuk hidup kita semua harus meniru ya. Itu harus meniru keteladanan keras. Oke. Silakan Bunda. Oke, mungkin kita akhiri ya. Ya. Sudah cukup lama kami di sini. Kami masih akan berpindah tempat ke satu tempat lagi. Nah, mari kita bersama-sama melukis Nusantara dengan karya nyata.